Angor tuh aneh loh. Saya tuh kalau menyelesaikan masalah itu ada tiga. Pertama itu dengan hasil psikologi anak kita, hasil tes. Yang kedua itu dengan data lapangan, ketiga Al-Quran. Terbitnya matahari di ufuk timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda alam nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar sahabat Al-Aruf Channel? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita bersama orang yang sangat spesial di Al-Aruf. Kita bersama Bapak Budianto MPD selaku Ketua Yayasan Al-Aruf Persada Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang bersama Ketua Yayasan Al-Aruf Persada Indonesia. Kita akan bertanya mengenai sekolah kita yang kita cintai ini, sekolah Al-Aruf. Sebelumnya, mari kita sapa bersama Bapak Budianto MPD. Apa kabar Bapak Budianto? Alhamdulillah, kabar baik Pak. Alhamdulillah. Gimana kabar juga Pak? Alhamdulillah, baik Pak. Pada kesempatan kali ini, kita mau berbincang-bincang Pak. Mau bertanya tentang Al-Aruf, sekolah Al-Aruf yang sama-sama kita cinta ini. Kita sama-sama tahu alhamdulillah luar biasa perkembangan Al-Aruf Indonesia. Alhamdulillah. Ya, sampai saat ini masih terus berkembang, memberikan manfaat yang luar biasa bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat di sekitar sekolah, di sekitar Al-Aruf dan umumnya seluruh umat Islam. Sebagaimana tujuan Al-Aruf Indonesia yaitu membentuk generasi yang Islami. Baik Bapak Budi, pertanyaan kami yang pertama tentang sejarah Al-Aruf ini Pak. Sejarah berdirinya Al-Aruf Indonesia. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus. Kalau ditanyakan sejarahnya Al-Aruf, sebenarnya begini, kita ini awalnya kata Al-Aruf sendiri, ketika saya buat nama Al-Aruf itu, ini sesuatu yang menurut saya bukan kebetulan. Allah berkenan. Waktu itu di hari Jumat, tanggal 11 November tahun 2011, gitu ya. Pada saat itu saya menjabat sebagai kepala sekolah di salah satu SMA Kota Depok. Ada anak kita bermasalah. Saya itu kalau menyelesaikan masalah itu ada tiga. Pertama itu dengan hasil psikologi anak kita, hasil tes. Yang kedua itu dengan data lapangan, ketiga Al-Quran. Nah, masalah anak kita ini setelah saya lihat secara psikologinya baik, tidak ada masalah. Lapangannya baik, tapi kok dia punya masalah? Akhirnya kita buka Al-Quran. Pada saat saya buka Al-Quran itu pertama kali buka itu, surat Al-Aqam. Surat Al-Aqam yang terbuka itu surat Al-Aqam. Nah, begitu surat Al-Aqam, saya baca itu dari ayat 1 sampai dengan 18. Dan ini bagus. Ah, saya pengen bikin yayasan namanya Al-Aruf, kira-kira gitu ini awalnya. Nah, kemudian setelah saya buat yayasan, saya buat nama itu sebagai nama yayasan, saya berkumpul dengan teman saya juga. Gitu ya. Akhirnya kita pertama kali langkahnya dari membuat bimbingan belajar. Dari bimbingan belajar kita bekerjasama dengan Ibu Ita Latiana, beliau selaku pembina kita. Ibu Nina Kurnia Sari selaku pembina kita dan Ibu Arnani Basri. Bergabung kami bertuju dengan beliau bertiga. Akhirnya menjadi Al-Aruf Persada Indonesia. Ini itu sejarah pertama. Yang kedua kalau kita runtun kembali, kenapa menjadi sekolah? Al-Aruf itu aneh loh. Kenapa saya bilang aneh? Orang-orang mendirikan sekolah itu dari TK.
saya bangun itu dari SMP. Dari SMP itu jadi SMP saya bangun, saya buat SMP pada saat itu. Ini gedung ini 5 kelas baru saya bangun, kemudian saya buat SMP. Berkat dukungan beliau bertiga, Bu Ita, Bu Nina, dan Bu Basri itu, kami dapat menyelesaikan 5 lokal. Pertama saya buka SMP. Ya gurunya ya, saya selaku ketua yayasan juga sebagai kepala sekolah, Bu Tamim, Bu Rama, Bu Nur, Bu Tuti, Pak Yusuf. Ya, itu pengurus yayasan jadi guru gitu. Karena dalam rangka menghemat. Dari 14 murid, kemudian berkembang jadi 19 tahun kedua, itu 30 langsung daftar. Nah, di tahun kedua ini saya berpikir, kayaknya nih SD perlu saya buka. Bismillah. Saya buka di tahun 2014. Tahun 2013 itu SMP. Tanggal 7 Januari ini, gedung ini saya pertama kali saya bangun. Nah, SD tanggal 16 Desember tahun 2014 saya dirikan SD. Nggak nyangka, Ustaz, SD itu berdiri lumayan banyak. Pertama kali daftar itu 53 siswa. Wah, ini serius saya bikin sekolahnya kayaknya. Nah, dari situ baru saya buat manajemen dan sistem. Salah satunya begini. Kalau tadi Ustaz menanyakan tentang konsep amaliyah, memang betul konsep kita itu, visi kita itu amaliyah, ilmiah, dan akhlak empat. Kenapa saya berawal dari amaliyah? Karena buat saya, kan orang dimana-mana akhlak dulu gitu kan. Tapi kalau saya justru saya ambil dari amal dulu. Ketika kita manusia ini sudah mampu untuk beramal, berbuat baik kepada sesama, kemudian berbagi terhadap sesama, berbagi terhadap sesama, maka insya Allah pikiran kita akan dicerna. Kira-kira akhirnya visi itu menjadi ilmiah. Nah, ilmiah itu kita kalau menghadapi masalah, menghadapi apapun itu, selesaikan dengan cara berpikir yang sehat, berpikir yang cerdas, tidak mudah terpengaruh dalam kondisi. Nah, kita ilmiah. Nah, sudah kalau sudah biasa beramal, biasa berpikir ilmiah, tentunya kita akan bangun kita ini berakhlak yang akhlak. Ya, kalau sudah tiga itu, insya Allah selamatnya akhirat. Itu pikiran kita. Nah, dari semua itu, maka alarm ini yang saya bangun, semuanya orientasinya pada amaliyah. Sedekah, berbagi, peduli, kira-kira gitu. Nah, ini yang saya yakini membuat alarm ini berkembang sangat baik menurut saya. Hingga kini, di usia 8 tahun di yayasan kita ini, mungkin kalau SMP baru angkatan ke-5 ini. Sekarang SD angkatan pertama juga belum lulus, belum kelas 6 sekarang kan. Jumlah murid kita sudah mencapai 550-an. Ini saya bersyukur kepada Allah. Gitu kan, saya bersyukur betul kepada Allah. Demikianlah sahabat Al-Arab Channel tentang sejarah berdirinya sekolah yang kita cintai, Al-A'raf Indonesia. Baik Pak Budi, kalau tadi sejarah berdirinya sekolah kita, lalu konsep apa yang diterapkan untuk dalam rangka menjalankan seluruh kegiatan sekolah kita Al-A'raf Indonesia ini, Pak? Ya, baik Pak Agus, jadi begini, konsep Al-A'raf itu kita melihat dari filosofi hidup seorang manusia gitu ya. Gak ada satupun orang tua yang ingin anaknya itu menjadi anak yang tidak berhasil di dunia dan akhirat. Nah, orientasi kita bagaimana anak itu menjadi anak yang berhasil di dunia dan berhasil di akhirat. Pertama, saya itu dengan orang tua itu ada ijab kabul. Samalah kita ini beragama Islam karena kita sudah ada ikrar gitu. Asyhadu alla ilaha illallah. Kira-kira gitu kan, baru kita Islam. Kan? Oleh karena itu pada saat murid kita masuk itu harus ada ikrar dalam kita. Beliau orang tua murid menyerahkan pada kita dengan ijab kabul, kami terima gitu kan, ijab kabul pertama itu. Yang kedua, anak kita ini berproses untuk melanjutkan dalam konsep ya. Anak kita tes dan seterusnya untuk masuk di alam. Kemudian masuk pendidikan kita, secara singkat saya sampaikan, kita itu mungkin 30% itu agama, Al-Qur'an, kemudian tafsir Qur'an, kemudian pokoknya banyak sejarah, fikih dan seterusnya. Itu 30%. Kemudian kita gabungkan dengan kurikulum nasional. Jadi yang jelas sih Al-Arab ini menggabungkan kurikulum nasional dikemas dalam kurikulum Al-Arab Indonesia. Tujuannya apa? Anak kita menjadi. Nah, dari itu semua, makanya dalam ikrar kita dengan orang tua murid, SPP-nya itu, ini orang tua membayar SPP kita nih. Udah ikhlas dalam orang tua membayar SPP kita. Tapi kita mensedekahkan SPP anak dan SPP orang tua murid itu kembali ke buat anak kita.
kita sedekahkan. Jadi kita sedekahkan buat anak kita. Tujuannya apa? Supaya anak kita itu mudah menerima ilmu dari guru. Jadi disedekahkan buat anak kita, tujuannya anak kita supaya mudah menerima ilmu dari guru. Itu bagaimana anak kita terbangun menjadi anak baik. Yang ketiga, konsep yang dibangun bagaimana anak kita itu bukan hanya cerdas secara ilmu gitu kan, tapi cerdas secara emosional, cerdas secara spiritual. Banyak orang tua murid yang mengatakan, katanya kalau alhamdulillah anak saya setelah diajar itu berubah. Saya tadinya bingung berubahnya gimana, kan gitu mas, Pak Agus. Ternyata berubahnya positif, alhamdulillah. Ini semua berkat doa semua, dan yang paling jelas sih semua ini berkat perjuangan Bapak Ibu. Sekolah sehebat apapun, tanpa guru-guru yang hebat, kecil dia akan di dalam negeri, tidak akan di sekolah besar. Tapi sekolah kecil, ketika memiliki guru-guru yang hebat, dia akan di sekolah besar. Jadi sekali lagi, ujung tombak pendidikan tentunya Bapak Ibu. Kita ini hanya manajemen yang mengatur, mengelola, tapi ujung tombak adalah guru-guru saya yang sangat berkualitas. Jadi begitu Pak Agus, ya sekilas tentang Alarok, nanti mungkin akan kita jelaskan banyak tentang Alarok. Tapi intinya, pendidikan Alarok ini kami bangun di lingkungan Bedahan ini harus bermanfaat bagi masyarakat Bedahan, bermanfaat bagi lingkungan, bermanfaat bagi seluruh. Saya pikir begitu Pak Agus. Terima kasih Pak Budi atas penjelasannya. Demikian sahabat Alarok Channel yang dimanapun berada, semoga selalu diberikan keberkahan oleh Allah. Demikian tadi penjelasan singkat tentang sejarah berdirinya Alarok Indonesia dan konsep pendidikan yang diterapkan atau dijalankan di Alarok Indonesia. Terima kasih masih setia bersama Alarok Channel. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya, di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.